Itu FBR kau tadi datang kau orang. FBR and Maybank dengan RSB. Datang nak kena sekolah dengan aku. Tetamu istimewa, utang dia datang. Bukan tetamu istimewa. Dia dah dia macam ni manusia lah. Kau dah susah dia kan cikgu. Faham tak? Cikgu kau macam ni lah bagaimana. Kan? Anak murid aku semua sama je. Dia dah susah je dia datang lah. Dia dah 2-3 tahun dah tak datang, dia datang. Padahal rumah dia dengan sini jalan kaki je. Dia Jasmine je, sini belakang je. Aku cakap kau kalau aku lempang kau, dia je. Tapi dia dah 30 tahun dengan dia. Umur dah nak masuk 50 lebih, ada 50. Orang tu dia kan? Orang, seorang Maybank, seorang Rizmi. Semalam bos Edwin pula datang. Edwin, bos Edwin Sembanwood. Dia minta tolong pula. Saya tak payah lah. Aku tak minat. Aku minat mengajar Huri. Dia minta tolong jadi MR dia untuk kenalkan Edwin punya, Edwin Huang DBS punya account lah. Tarik budak-budak saham, budak-budak FCTO. Aku cakap aku tak minat dia tu. Aku MR. Memang aku tahu MR akan dapat komisen. Orang masuk, kau memang dapat. Memang, dia macam dia. Tapi aku tak minat macam tu. Aku nak ajar free. Sebab sebelum engkau datang Edwin, aku cakap budak main-main punya bos dah datang, M Plus punya bos dah datang. Aku tak minat. Aku aja minat aja free. Yang itu tu urusan kau. Maksudnya kalau kau join GBK, kau akan jumpa lah budak-budak GBK. Kau kenalkan lah produk kau. Aku tak marah pun. Kan? Adik lah, adik lah maksud tu kan. Sebab tu kita reminder ramai dalam GBK. Berbelas reminder. Tapi bersuara tak berani lah. Memang kena balon punya. Sebab aku tanya report je. Kau duduk dalam ni, report mana? Kita masuk you. Haji kecil 10 kali. Yang CPU tu abang Suzai yang dulu kan? Suzai yang Suzai mana lagi? Suzai mana lagi? Kau tak sebab dia dah senyap lama je. Tak lama kan? Tak, dia senyap lama itulah tugas dia aku bagi. Kau pergi tengok sana. Itu pasal aku cakap. Kau dah celup, dah okey, abu cerita balik kat abu. Oh, patut senyap. Ya. Itulah tugas dia. Tugas-tugas khas. Saya tengok juga FCBO. FCBO senang. Dah saya tengok tu. Apalah ni. FCBO pula bentuk ni. Tapi saya InsyaAllah senang. Tapi tengok kan tengok. Dia macam ni. Kalau kau dah untung saham, janganlah sibuk FCBO. Maksudnya kau dah tamak lah semua benda kau nak. Bisa kau nak hidup ni. Pagi petang siang malam kau terik. Kau nak kena lembang kembali kau dengar. Dia macam tu lah. Tetapi kalau kau terlungkup dekat saham, pindahlah FCBO. Mungkin rezeki kau dekat FCBO. Rezeki bukan dekat saham. Yang dah terlumpur besar lah, bukanlah. Berapa rugi baru RM5,000? Tak payah lah, saham. Maksudnya dah rugi RM40,000-RM50,000. Okey, pindah-pindah, kau memang tak sesuai buat saham. Sebab FCPO ni benda laju. Syok ni, apa? Kau ikut je. Dia terjun, terjun. Garanti dia RM4,000-RM10,000 dah bertahan. Dia naik, jom. Kau jangan cepat, kau jangan mamat. Dia ada kat tu. FCPO senang. Cuma problem dia, engkau ambil ke tak itu limited? Dia satu tick standard kan, RM25. Itu satu lot lah. Kalau kau nak main 10 lot, dah jadi satu tick RM250. Dan modal dia sebenarnya lagi kecil daripada saham. Tapi orang tak faham. Nak depo je besar. Starting nak buka account RM7,000. Yang kau main RM3,000 lebih je. Sebab kenapa? Sebab FCPO tengok kadang-kadang budak-budak ni dia cakap dia lembik. Dia pergi hold. Macam ni lah kena ni. Sebab bila dia hold, dia kena double modal. Untuk secure account dia. Bahaya ni. Sebab dia akan gap down ke esok atau gap up. Account mamat ni akan lebur automatic esok. Faham? Sebab tu jadi dia post selling. Dia manager tu akan post selling kau punya account. Sebab duit kau ada RM3,000 lebih je. Faham kan? SPO macam tu. Dia protect. Dia collateral. So maknanya SPO tu main short juga lah. Long dengan short dulu dia main. Saya ingatkan short dia tak ada main. Boleh. Sebab sawit ni kita punya. Benda landasan tu kita punya. Tak ada masalah. Syariah. Dia yang tak boleh tu benda yang kita pinjam.
Itu pasal saham tak boleh. Sebab kita kena pinjam saham orang untuk kita short. Bukan kita punya pun. Faham eh? Sebab tu SPO syariah. Lain tak syariah, macam kerutan, gol tak, apa lagi. Yang lain-lain memang tak. Sebab kita tak pegang. Lain-lain orang tak faham. Sistem ini daripada pukul 5 petang. Apa benda? FCPO. FCPO. 5-6 sedap lah. Tak, dia senang je ni FCPO. Ni. Kau tengok M1 je ni. Ni kan? Okay. Pukul 5 sedap. Mangkuk. Senang je. Kau tengok eh. Ni. Selalu aku ajar. Betul? Kenapa turun tak sampai sini? Sebab dia nak naik. Habis tu. Kenapa turun tak sampai sini? Nak naik. Okay? Kenapa turun tak sampai sini? Nak naik. Habis cerita lah. Sama je dengan saham. Cuma dia tu laju. Contoh macam ni kan. Ha, 3 minit. 3 minit. 20 tik. Kalau minit keempat, kau masih menggelabah tak? Dia jatuh macam ni. Cuma kelebihan dia, dia boleh set dua-dua. TP kat loss semua dah set. Dia tak macam saham. Lepas tu dia boleh trailing. Faham trailing? Harga naik, dia pun ikut naik. Stop loss. Harga naik, dia pun ikut naik. Dia macam forex. Ha, lagi satu button yang paling mahal dia ada, dia boleh reverse button. Kau long kan? Agak dia naik, tiba-tiba dia jatuh. Kau tekan dia reverse, pam, dia pun reverse. Tetapi orang yang nak pakai reverse, kena double dia punya modal. Oh, okay. Syarat dia pula. Faham eh? Sebab masuk tu, kau dah beli dua lot. Kau tak main satu lot. Waktu mula kau beli buy tu, satu lot. Kau harap naik. Tiba-tiba 5 tick dah turun ke bawah. Kau tak sempat kat loss eh. Kau terus reverse. Pam. Dia terus beli lagi satu lot. Yang ni dua tu jadi apa sell. Jadi okay, bila dia tu katakan dah 10 tick turun. Tolak balik 5 tick tadi kau dah untung 5 tick. Dia ada button tu. Yang tak ada dalam saham lah. Sebab tu aku cakap FCPO lagi senang. Faham? Untuk orang yang laju lah macam dia. Okay. Untuk orang yang game KL, memang sedap SB. Dia game laju, sedap orang. Orang yang game slow, macam kau bukan tak boleh. Kelebihan kau pula, kau boleh set awal-awal. Semua benda dah set. Jadi protection. Itu kelebihan. Cuma FCPO ni tak shock ni. Dia, gap dia banyak. Takut yang kau letak tu dia terlepas. Kamu boleh kau menjajau. Okay. Kau faham tak? Dia melompat kat loss. Dia kat loss, tiba-tiba dia melompat kat bawah. Alamak, aku dah kena ubah kat loss aku. Waktu kau ubah tu dah sampai ke bawah lah. Faham tak? Masalah kat loss tu je atau TP. Kalau TP tak apalah, dia terlepas-lepas, dia tak ambil income. Kau tetap untung, kan? Yang kat loss ni. Itu je FCPO. Tapi macam aku lah, macam aku nasihat korang lah. Saham as long kau okay, saham. Tak payah gelujuk. FCPO ni tetap ada, jangan takut. Tak payahlah kau risau. Sebab FCPO ni contoh nanti kalau harga dia jatuh lagi kan, lagi rendah lah modal. Kalau harga dah RM2,000 lebih, lagi buka depo lagi kecil. Dia ikut harga. Kalau harga RM2,000 lah, nanti RM2,000 lah. Tak payahlah RM2,000. Faham? Tapi tak ada biasanya. Yang paling tinggi yang 4,000. Contoh yang ni tepi ni kan. 3,842 ni kenapa? Allah. Harga sawit engkau dah satu tan. Harga satu tan tu. Harga satu tan tu sekarang ni RM3,840. Engkau bahagi dengan 7. Bagi 7. Nah, berapa? Kau ni habis nanti. Kau kalau aku lempang, bagi dengan 7. Apa kau dapat? Berapa ratus? Bagi 7 lah. Berapa kau dapat? 48. Itulah harga dekat ladang. 500. Jadi kalau kau ada sawit kan, kalau saya kan jual dekat ni kan apa peraih kan. Itulah harga yang banyak. Dia ikut harga cak kan. Bagi dengan 7. Maksudnya ada sawit dekat ladang yang orang harga timbang buah tu. Itu kan dapat. Lima lebih je. Okay. Jadi kalau Cina tu offer 700, jual lah. Harga memang sedap. Cina tu bangang tak macam. Faham? Peraih tu tak pandai. Itu cara dia. Alamak.
Sebab tu orang ladang sebenarnya kalau dia ada ilmu FCD, dia boleh tahu 3 bulan lagi apa jadi kat ladang dia.